Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar dan informasi Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti udah pada kalian tunggu. Kabar kebersamaan, kabar cinta, kabar kegesekan, serta masih dalam suasana ulang tahun Rizky Bilar yang mengenai Rizky Bilar mendapatkan surprise dari sahabat-sahabat bolanya. Ya, di tengah lapangan bola dia mendapatkan surprise spesial di momen hari ulang tahunnya yang ke-26. Dan tak hanya itu, dia pun mendapatkan kado istimewa dan spesial di hadapan sahabat-sahabat bolanya tersebut. Dari siapa? Dari kekasih hatinya, Lesti Kejora. Wah, terlihat sunggingan senyum sumringah di wajah Rizky Bilar saat mendapatkan surprise dan ditemani oleh Lesti yang juga memberikan sebuah surprise yang istimewa. Ya, rupanya acara tersebut memang diprakarsai oleh sahabat Rizky Bilar, sesama pemain bola. Namun rupanya Lesti dilibatkan dalam rangka memberikan surprise spesial tersebut. Terlihat kebersamaan perayaan hari ulang tahun yang ke-26 yang diucapkan oleh sahabat-sahabat Bilar. Happy birthday Bilar bro yang ke-26. Tentu hal ini menambah spirit dan semangat Rizky Bilar bersama sahabat-sahabatnya. Apalagi Lesti memberikan ya ke Sultan tersendiri saat menemaninya, saat juga bersama selalu memberikan support dan mendukung layaknya mereka kini sudah menjadi pasangan suami istri. Tentu saja hal itu membuat kita yang ada di sini merasa bahagia melihat kekompakan, kebersamaan Lesti dan Bilar yang makin hari menuju hari bahagia, makin kompak saja, makin ya saling dukung-mendukung satu sama lain. Tentu hal itu adalah sesuatu yang wow banget, bikin kita cute, bikin kita seneng. Tentunya tak hanya kita yang seneng, tetapi mereka berdua yang sebentar lagi akan melakukan lepas lajang, proses yang sangat kita tunggu-tunggu, bagian sejarah dalam tongkat kehidupan mereka sekali seumur hidup. Itulah harapan kita. Semoga Lesti dan Bilar akhirnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi mereka akan menjadi pasangan suami istri. Walau memang dalam masa pandemi, tentunya kita tahu bahwa acara yang senyatanya, yang seyogianya sudah digelar mulai tanggal 4 Juli. Namun ternyata karena pemberlakuan PPKM akhirnya harus ditunda. Tetapi kita selalu mendoakan apapun itu demi kebaikan bersama, semoga dimudahkan dan dilancarkan, tak ada halal melintang sehingga rencana yang sudah diplan jauh hari sebelumnya bisa diimplementasikan, diwujudkan dalam ya kisah cinta romantis mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti dan disimak perkembangan informasi terbaru terupdate mereka berdua. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dan selalu penasaran akan kabar informasi mereka, Lesti dan Bilar, jangan sungkan dan ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru terupdate mereka berdua.
Itu saja kabar terbaru. Jangan lupa untuk memberikan komentar agar hari ini tambah seru dengan surprise yang diberikan dalam rangka ulang tahun Rizky Billar. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.